sejauh ini sebenarnya prihatin sih Pak dengan kondisi seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya masyarakatnya juga bisa menerima kondisi seperti ini dan bantuan yang terima pun alhamdulillah benar-benar mereka tuh nggak mau terima dengan apa kondisi seperti saat sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya cepat surut, mereka bisa aktivitas seperti semula, kemudian kesehatan mereka juga nggak terganggu sih untuk kedepannya. Rata-rata pasti kalau untuk banjir sih pasti akan batuk, pilek, kemudian gatal, itu rata-rata pasti akan muncul. Cuman ya kondisi dengan cuaca yang tidak menentu juga, ya mereka harus jaga kondisi kesehatan juga, tetap jaga pola makan, istirahat yang cukup, kemudian jaga kebersihan.